Assalamualaikum. Saat ini saya lagi ada di Rumah Sakit Asyifa. Ini rumah sakit utama di Jalur Gaza. Ribuan masyarakat tumpah ruah, mungkin bahkan puluhan ribu di belakang saya. Ini sudah masuk hari ke-8. Korban terus berjatuhan, sudah tembus angka 2.000 korban jiwa di Gaza Palestina, dan mayoritas itu anak sipil. Lebih dari 700 orang anak. Memang ini benar-benar genosida yang mentargetkan warga sipil. Sementara korban luka ini sudah mencapai hampir 10.000, dan masih banyak korban yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan yang belum bisa dievakuasi. Orang-orang yang ada di belakang saya ini, mereka adalah selain mereka pasien, mereka juga orang yang mengungsi dari wilayah utara. Jadi ada ultimatum dari penjajah ini, seluruh wilayah utara untuk diungsikan, untuk meninggalkan rumah mereka menuju selatan. Karena memang wilayah utara ini akan dijadikan lokasi area militer. Jadi semua warga pada nantinya yang tidak keluar, menurut mereka ini, dan mereka temui, tentara-tentara Israel temui di rumah-rumah mereka, maka dianggap sebagai militer dan akan diperlakukan sebagai militer. Tapi teman-teman, kemarin sore hari Jumat tanggal 13 Oktober, tanggal 14 Oktober, ribuan warga Gaza yang sedang mengungsi berjalan, ada yang naik mobil, ada yang naik motor, di jalan Salahuddin, dengan brutal, dengan darah dingin, dibombardir oleh jet tempur Israel. Dalam satu serangan itu, ada 3 atau 4 roket yang menyasar warga, di mana 70 warga langsung meninggal seketika. Dan lebih dari 200 lainnya terluka. Sekali lagi, memang ini adalah usaha genosida, pembantaian ras dan etnis di Gaza, Palestina. Demikian saya di Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.